Assalamualaikum, ya kita ketemu lagi nih. Pada vlog ini saya coba terbang di daerah Cikande. Sebenarnya terbang iseng, cuman pengen tahu seberapa jauh sih rank buat XM Plus. Jadi saya baru ngerakit drone 5 inch ya, kuat 5 inch. Ya, ini kuat 5 inch. Saya pakai ini baterai Tatu ya. Tatu 1500 95C. VTX saya pakai yang 400 MW dan RX pakai XM Plus. Nah, saya penasaran kalau di rumah saya kan agak susah ya karena intervensinya tinggi. Kebetulan di daerah Cikande ini tempat saya ada bisnis ya. Saya bisnis senapa. Jadi ini bisnis saya nih. Jadi di sana ada tempat partner saya. Pas saya lihat wah lokasinya bagus nih kalau terbangin drone nih. Sekalian deh kita test rank gitu. Dan ternyata iseng-iseng kita coba terbang. Nih fotonya gitu. Nah, jadi di video tadi itu waktu saya berbalik arah itu saya lupa haluan tuh. Itu terbang itu dari jalan ke jalan tuh udah 1 km lebih itu, 1 km lebih jarak ya. Jadi pas saya salah haluan tiba-tiba di Google saya lost ya. Saya turunin pelan-pelan throttle-nya karena saya enggak langsung cut off, turunin pelan-pelan udah mendarat. Nah, kira setelah ketemu lumayan jauh. Mendarat tuh untungnya bagus ya. Enggak terguling. Ini fotonya nih. Nah. Jadi kita bisa berkesimpulan di lokasi tanpa intervensi itu RX XM Plus 1 km mah gampang. Saya akui gampang. Pas saya di Google saya pakai ini ya. Antena Helica 5 tun ya dari NSRT ya kan, sama antena apa lagi lupa sih apa ya, antena apa lagi. Jadi waktu dia berbalik mungkin nembaknya kurang pas dia, jadi agak runyam. Oke, itu sudah jelas. Oke, XM Plus itu emang recommended buat tahap yang senang freestyle pemula kayak saya. Nah, lokasi kedua nih, saya di Pantai Anyer. Di pantai apa namanya, pantai Florida nih ya, pasir putih sini. Saya terbang santai dan ya lokasi bagus. Ini videonya. Thank you.
Oke, jadi kira-kira vlog saya sampai di sini dulu ya. Kan terakhir itu saya pertama saya bikin di Jogja, kedua saya bikin rest di rumah. Sebenarnya ada lagi rest lagi lebih seru. Saya rest malam itu keliling lampu bagus. Cuman belum saya upload. Nah, yang sekarang ini saya upload ini yang baru ini di pantai di dua lokasi Cikande dan di Serang Banten, Pantai Anyer. Oke, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih.